Ini saat ini saya lagi di pinggir sungai tuh. Bisa melihat anak-anak lagi pada mancing tuh sebelah sana tuh. Tuh ada tuh ya. Tuh ada anak kecil-kecil pada mancing. Kita lihat nih. Sungainya ada kotor. Kotor sekali tuh. Ya, sungainya ada kotor, kita lihat. Ini ada beberapa pohon cempukan. Ini desaku yang masih bagus. Selamat sore nih, saya lagi lihat orang pada mancing nih di pinggir kali. Ini biasanya setelah musim hujan. Ini banyak sekali, ada caung, ada apa ini. Tuh dapat ikan tuh. Raketan. Iwak hiu nanti men, angkatin. Nah, nanti iwak hiu. Anakan hiu ini. Jadi Alvin. Ini Alvin. Tuh, strike mana strike? Ini dari siapa nih? Strike nih. Nih ada ikan ini, ikannya kecil. Ini ikan caung si pulang. Kita lihat ke sana. Ini ada Pak Kimin. Halo Pak Kimin nih. Ini kelihatan juga ya Pak Kimin mancing ya. Ini yang nggak pernah strike ini. Sial ini nih. Ini tidak pinter mancingnya, kalah sama anak-anak kecil nih. Anak-anak kecil sudah pinter. Coba kita lihat, ini ada si Kribo. Halo Kribo. Gak strike, ini strike tuh. Ternyata Pak Kimin strike tuh, lihat. Woi, tuh dapet tuh. Nah, alhamdulillah bisa digoreng buat nanti sore, buat makan malam. Gerilis pak, weh, si Cili kok gede. Ternyata si Dan belum strike. Tuh sungainya makannya teman juga deh. Umpan ini sindi umpan nih. Dibuka yang apa umpan ya. Nih coba kita lihat umpannya apa nih. Dibuka. Ternyata umpannya cacing. Tuh jalan-jalan. Ini kalinya tuh sungainya lumayan kotor. Ini kampung tapi sungainya sudah mulai kotor. Dapat poso, dapat dilihat gigi tulangnya, gede apa enggak? Wah lumayan nih dapat poso. Ini anak kecil tapi dapat poso nih, kan? Lumayan kamu mancing di sini di desa Suren ini, di Suren Kedungurja ini biasanya kalau habis musim hujan tuh ininya. Yang strike lagi, banyak sekali anak-anaknya main. Terus Kribo strike, dapat apa tuh lihat? Dapatnya apa itu? Dapat apa sih? Ini cewek tapi mancing tuh si Kribo. Dapatnya banyak soang.